Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala As-Saminatu nazartu ila hadzal khalqi. Yang ke-8, beliau lagi menceritakan tentang Hatim Al-Asam, muridnya Syaqiq Al-Balkhi, ngaji sama gurunya 33 tahun. Ya, beliau cuma dapat, ya, bukan dapat ya. Bukan cuma ya. Ringkasan semuanya. 30 tahun, 33 tahun dia dapat ya 8 masalah. Jadi ngaji sama guru 33 tahun. Jadi 6 tahun masih sebentar, 7 tahun sebentar. Ya, saya ngaji sama guru saya di Rawabuaya bolak-balik 19 tahun. Bolak-balik. 19 tahun. Jadi 6 tahun masih sebentar, 7 tahun sebentar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Itu dulu di zaman Rasul enggak ada. Itu buat apa? Biar apa? Biar teratur aja. Jadi ngaji jangan berhenti. Udah lulus mau berhenti? Jangan. Terus saja. Jangan berhenti ngaji. Terus saja. Ini yang ke-8. As-saminatu yang ke-8, nazartu aku telah melihat ila hadzal khalqi kepada makhluk ini, faraaituhum, lalu aku lihat mereka makhluk itu, kullahum semua mereka mutawakkiluna ala makhlukin, mereka menyerahkan urusannya kepada makhluk. Menyerahkan urusannya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Hada ala doyati, kata beliau, ini diserahkan kepada kebunnya. Jadi pegang teguh sama kebunnya. Wahada, dan ini ala tijarati, atas dagangannya. Dipegang teguh sama dagangannya. Jadi patokannya dagangannya. Kalau enggak dagang, aku makan apaan? Susah gue bakalan nih. Nah, itu patokan sama dagangannya. Bukan berarti jangan dagang. Bukan begitu pengertiannya. Ya mesti dagang. Kalau kita dapat duit baru kita berdagang. Emang kita makomnya makom. Sebab. Kecuali kita enggak dagang, duit datang sendiri. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada duit, ada yang kirimin. Iya. Kita belum sampai makomnya begitu. Wahada, dan ini ala sina'atihi, atas pekerjaannya. Ini dia berpegang kepada pekerjaannya. Wahada ala sihati badani, dan ini atas sehat badannya. Jadi dia berpegang kepada sehat badannya. Dia yakin sama sehat badannya. Ini kalau badannya sehat, ini petinju berarti ya. Badannya sehat, menang dah pokoknya. Wa kullu makhlukin mutawakkilun. Dan setiap makhluk bertawakal, berserah diri ala makhlukin kepada makhluk mislihi sepertinya. Jadi banyak orang, kata beliau, berserah diri sama makhluk, bukan sama Allah. Nah, aku melihat ini, faraja'tu, aku kembali. Ila kaulihi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup. Nah, jadi
orang-orang pada tawakalnya sama manusia, dia bertawakal kepada Allah. Fatawakal tu, lalu aku pun bertawakal, menyerahkan diri urusan Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Fahuwa hasbi, maka dia Allah cukup kepadaku. Jadi selain diri kita sama Allah, jangan sama yang lain. Tetap kita usaha aja, usaha. Dagang umpama kita. Yang dagang kadang tak laku banyak, kadang gagal. Capek. Kemarin saya habis pulang ngajar ngeliat orang dagang roti. Di pinggir jalan tol dia berhenti di situ. Saya ngeliatnya ngenes banget sambil ngurutin kaki. Yo. Sambil ngurutin kaki di bawah. Malam-malam lah 9:30. Dagang roti jam segitu kan ya. Berarti apa udah mereka kelaku ngurutin kaki. Allah. Capek mungkin ya. Saya katakan ya sama yang barang-barang, bersyukurlah kita kepada Allah. Ya. Dikasih kita rezeki sama Allah, mudah, gampang. Ya Allah, bersyukur sama Allah. Sesungguhnya banyak orang yang susah, lebih susah banyak dari kita. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh, syukur berkita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang mengeluh mulu. Ya, sakitnya kita kerasa lebih ya, paling sakit. Menderitanya kita paling menderita. Sengsaranya kita paling sengsara. Aduh. Enggak syukurnya sama Allah. Bagus Allah Maha Pemaaf. Kalau enggak pemaaf centil. Tak. Bukan terima kasih. Ya seperti kemarin corona apa sekarang? Ya. Kita syukurin aja apa yang ada. Syukurin. Kalau kita syukurin enggak terasa susahnya. Dan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Insya Allah enggak masalah. Lu enak ke masalah. Iya, karena kita berserah diri kepada Allah. Emang perlu kita usaha? Ya usaha aja. Enggak usah marah-marah. Mau marahin Allah? Mau marahin siapa? Emang udah kayak begitu? Pasalin aja sama Allah. Tenang aja. Udah tenang aja sama Allah. Enggak ada corona akhirnya tuh. Yang begitu enggak ada corona. Corona ya biasa aja. Orang yang berserah diri sama Allah. Tenang. Enggak bingung enggak? Lebih bahaya yang apa? Bingung diri daripada corona. Yang lebih bahaya itu bingung diri. Enggak ada pegangan Allah, enggak pegang. Itu lebih bahaya. Gimana nih? Gimana nih? Nah, ini tuh lebih bahaya daripada corona. Kamu punya Allah. Oh, saya mah enak, Pak. Libur dulu, kagak boleh kemana-mana. Saya nulis di rumah. Buat saya mah asik begitu. Enak, aduh, enak banget bikin buku. Ya, gitu. Senang. Apa artinya? Kalau kita syukurin hidup ini, jadi anugerah. Ya. Kalau kita kufurin hidup ini, ya, jadi sengsara, siksaan, merana. Syukurin aja udah. Alhamdulillah aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Laku segini, alhamdulillah. Dapat segini, alhamdulillah. Jangan ngambek. Ngambek. Dibakarin semua telur-telurnya. Apa tanamannya dibakarin. Jangan begitu. Kan kita lihat ada begitu. Jangan kayak begitu. Ayamnya dibuang. Pohonannya ditebas-tebasin. Kita punya Allah. Emang siapa yang lakuin? Allah. Allah. Yang lakuin Allah.
Yang turunin bala ini siapa? Allah, bencana Allah semua. Enggak ada yang enggak ada. Umpama kebanjiran, banjir, siapa yang kerja banjir? Allah, apa sampah tuh? Bukan. Itu Allah pengen jadiin sebab aja biar kita paham. Oh iya. Karena mampet banjir. Oh, kalau datang banjir kan enggak paham kita. Bisa enggak Allah enggak pengen banjirin? Bisa Allah enggak hujanin. Banjir enggak? Enggak banjir. Jadi hakikatnya siapa? Allah. Jadi kalau begitu pulangnya kemana? Ke Allah. Banyak istighfar. Dan banyak syukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ini kalau kita bersyukur sedikit, nikmat enggak Pak? Nikmat. Sedikit alhamdulillah, tenang. Coba kalau banyak, enggak bersyukur. Ya. Ya, jangankan dikit, banyak kagak bersyukur, hati sempit. Lu biasa, bisa aja ngomong, coba aja jalanin. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, kita merasakan begitu. Enggak, alhamdulillah bersyukur aja, enggak ada masalah, biasa aja. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah rezeki udah dijamin sama Allah. Yang kita bingungin adalah, yang kita bingung apa? Kedudukan kita nanti di akhirat. Itu yang kita bingung. Kedudukan kita nanti di akhirat. Tanggung jawab kita nanti di akhirat. Itu yang kita bingungin. Masalah rezeki insya Allah udah diatur sama Allah. Tenang aja. Tenang aja bukan berarti enggak kerja. Bukan, tetap kerja. Tenang aja tetap kerja, bukan tenang aja udah di rumah aja. Bukan begitu pengertiannya. Duit turun sendiri. Bukan begitu. Itu bukan tenang aja, bodoh aja. Biasa gitu. Usaha juga. Biarin kita bawa apa aja nanti ya. Usaha. Qala syakikum, berkata oleh syakik, ya hatimu wahai hatim, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah beri taufik engkau. Fa inni nazartu fi ulumil taurati wal injili wal zaburi wal qurqani al azimi, sesungguhnya aku telah melihat pada ilmu Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan al azim, Al Quran yang mulia. Fa wajadtu, maka aku dapati, jami'a anwa'il khairi wa diyanati, sekalian macam-macam kebaikan dan ajaran agama. Wa iya tadur, dia itu berputar, berkisar ala hazi samani masailah, atas ini masalah-masalah yang delapan. Jadi rupanya yang delapan itu mencakup semuanya. Berarti hatim ini cerdas. Masya Allah. Dia rangkum semuanya. Famanis ta'malaha, maka siapa saja mengamalkan yang delapan itu, faqonis ta'malal kutubal arba'ata, maka sungguh dia telah mengamalkan kitab-kitab yang empat. Fahadzal fanu, maka ini macam ilmu, minal ilmi, daripada ilmu yang la yahtammu bi'idrakihi wa tafatunilahu illa ulama'ul akhirati. Tidak ada yang perhatian dengan mendapati ilmu itu dan memahami ilmu itu kecuali ulama akhirat. Yang delapan itu ulama-ulama akhirat yang bisa ngamalin. Fa amma ulama dunia, adapun ulama dunia, fayasdagiluna, maka mereka sibuk, bima yatayassaru bihi iktisabul mali, dengan sesuatu yang mudah dengannya usaha harta. Wajahi, dan pangkat nih. Kalau ada ulama yang gila cari harta, gila cari pangkat buat dirinya padahal udah cukup ada, ngapain dicari-cari? Itu ulama dunia. Jadi kalau ada ulama ya ngejar-ngejar pangkat, kedudukan, nah itu dunia. Ulama cari harta, numpuk-numpuk harta biar banyak, itu ulama dunia. Enggak usah ragu, dunia. Kecuali dia punya duit buat sedekahin ulama, masya Allah. Menyedit wa sedekahin. Allahu Akbar. Masya Allah.
itu ulama akhirat. Bukan buat dirinya tapi buat orang. Itu ulama akhirat. Ya. Wa yuhmiluna amsala hadzal ulum allati ba'asallahu bihal anbiya kullahum alaihi salam alaihi wasallam. Dan mereka menunda-nunda akan perumpamaan ini ilmu entar-entaran yang Allah bangkitkan dengannya akan para nabi semuanya alaihi wasallam begitu. Wa qala dahaku berkata dahak Ibnu Muzahim adraktuhum aku dapati mereka wa ma yata'allamu ba'dhum dan tidaklah belajar sebagian mereka mim ba'dina sebagian lainnya illal wara' kecuali wara'. Ulama akhirat belajarnya tentang wara', tapi wahum sedangkan mereka yauma sekarang ini ma yata'allamuna ulama dunia nih tidaklah mereka belajar illal kalama kecuali ilmu kalam, ilmu pintar ngomong, ilmu kalam. Ini pelajaran ilmu kalam terus. Ya, kalam bisa ilmu teologi, bisa gitu. Yang dipelajarin itu aja. Jadi enggak mau belajar tentang ilmu hati, ilmu tentang wara'. Ini kitab ini Imam Ghazali, nah, kitabnya Pak, Masya Allah luar biasa ini. Kalau kita belajar ini kita enggak senang dunia. Karena beliau menggiring kita untuk cinta sama akhirat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin.